Sugar Patch Channel AI Hafiz Sakin. Alright guys, hari ni saya ajak Una, teman saya, towing kereta saya. Towing dah sampai kat belakang ni. Kereta saya ada kat dalam ni. Saya dah daripada parking hujung sana, tolak kereta tengah abang tu, letak dulu sini. Lulet dah nak masuk bengkel. Sekarang ni saya nak settingkan kereta ni, naik towing dan follow sekali untuk pergi hantar dekat bengkel ABS Hakim pergi repair tu. Sekarang ni towing dah turunkan untuk ambil kereta saya. Saya betul-betul berterima kasihlah kat abang ni sebab dia sanggupkan tolong saya tolakkan kereta sekali. So, apa-apa saya update boleh. Andakan abang tu tengah turunkan towing punya tempat untuk letak kereta. Saya nak alihkan kereta ni. Towing tengah tu. Alihkan kereta ni, tolak seorang-seorang. Tak tolak abang tu kan? Ni kita tolak seorang-seorang. So, jom kita tolak kereta. Cuma nak pergi ke kereta ni. Kiki, do you love me? Nak try sangat aneh dah join train. Aku train dengan Fa'il kan, hari ni saya sorang. So, nak tolak. Sebab sini parking bayar. Saya tolak terus ni sebab saya malah nak tambahkan masa lagi. So, saya tolak dulu, apa-apa saya update. So sekarang ni kereta dah towing kat belakang. Saya nak pergi dekat Una. Kesian dia. Dia lapar tadi, dia ajak saya makan. Lepas tu saya belikan makanan ringan dulu. Macam laksa, tak apa ringan sangat kan. Tapi boleh lah. Saya beli makanan biasa-biasa dulu. Lepas settle semua towing, barulah bawa dia pergi makan. Mesti member dalam kereta tu buka nyuruk je. Tapi lambatnya ada. Alah gurah. So kita tengok reaction Una lagi. Dengan saya pun pula macam ni. So sekarang ni saya dah sampai kat kereta Una. Oi, member tunggu saya tu. Oi, tidur oi. Tak kunci pintu. Eh. Aku tengah tidur. Apa hang ni? Sekarang ni nak gerak saya ber ni. Okeylah, dah. Kita dah ni. Lepas. Ha? Lepas dah kamu. Oi, berpenuh kejap aku tahu dah. Hang tak pergi pun buat bagi air kat aku. Tadi mu kata suruh tunggu dah kereta. Kan tak bagi kereta panas. Yelah, panas. Han tu pakai kain. Dia lah kain putih. Sebab tu aku suruh tunggu kereta. Tapi orang ni tak pula dah. Ha? Dah. Boleh? Baguslah hang. Hang sanggup teman aku kan. Aku ingat kan kalau kereta rosak, hang kata, ha, settle dulu kereta pasal kita pergi bawa keluar syuk. Ni Una ni dia lain sikit. Dia kata, jom lah aku ikut sekali. Lepas tu, settle bawa tinggal dulu. Lepas tu, kita syuk. Lepas tu, aku dah beritahu tadi yang kau nak pergi makan. Lepas tu, apa ni? Aku dah kena makan dah dalam kereta ni. Tak ada rasa aku kenyang dah. Towi sampai, tak sempat nak pergi tahu nak pergi makan. Saya beli makanan biasa je tadi, saya tak sempat rekod. Buat semua rahsia. Tak apa. Mau puji aku kan? Nak kip lah. Puji kip art eh. So sekarang ni kita nak gerak ke Cyber Valley. Bahayalah bawa itu. Apa? Mana dia bahaya? Bahayalah. Okey je, dah biasa. Kan ikut, kaitan aku pula ke Towi ni. Dah biasa, dah biasa. Mana Towi tu dah gerak pula. Oh, dah gerak. So, let's jump. So sekarang ni dah sampai. Una tidur dalam kereta. Still tidur lagi budak tu. Aduh, tidur je kerja. Tidur je. Dia comelnya. So kereta dah turun. Hantar kat bengkel ni. Tempat Hakim recommend. So sekarang ni saya tunggu Hakim untuk sampai kat kedai ni. Sebab dia nak adilkan semua benda. So Malaya sudah datang. Asyik mana Neo? Neo kita problem juga. Aku nak repair Neo, aku dah bawa tu with blue. Esok aku bawa pula. Esok pun pula? Ha. Jadi kita convoy, kita convoy masuk bengkel. Tunggu Hakim parking dulu. Tu parking dulu. Mana? Alah letak lah celok-celok. Nampak dah, nampak dah. Kita dah setting kereta kejap, lepas tu nak sambung shoot pun dah. So kita dah nak masuk dalam. Boleh bang? Sorry lah, menyusahkan sikit bang. So masuk bengkel ni, tak tahulah. Lulet minta berapa ratus ke berapa ribu lagi, tak tahulah. Sakit hati aku tengok kereta dia. Kena macam mana kan. Kalau main kereta itulah, kita punya dugaan dan benda yang kita perlu buat. Dah masuk 2-3 hari lagi siap kot. Aku ingat tadi kereta kau duduk depan tu tau.
kena-kena aku pergi kereta orang lain. Kereta orang pakcik Cina tu. Oh, mana silap kereta. Dia kata boleh siap hari ni kan? Tak tahu. Aku nak tu aku ajak kau datang sekali. Pak Is. Ya tu. Jangan tolak rosak. Nama tu macam mana nak masuk towing? Tolak jelah tak tahu. Hari Isnin dia pula hantar kereta dia. Isnin dia hantar sini. Ya. Tinggal Isnin lepas tu besok aku hantar. Ya kita tiga-tiga masuk bengkel. Tiga-tiga masuk bengkel. Lepas tu lepas ni boleh acak bengkel kita. Oh. Bagi tahu dia lah, bengkel ni memang hasil kita ni VIP. VIP yeah. VIP sebab dia rosak sangat. Sebab ni bengkel kita. Ya, yeah, sebab dia kata kena rosak. Dia tahu dia kita ada bengkel sendiri. Hakim yeah. Yeah. Turun uruskan tempat ni apa semua. So, terima kasih Hakim. Aku boleh lah, tolong sikit-sikit lah. Taruh lah, semalam tak tidur. Aku masuk mabak ada kerja. Aku tengok kotak balik yang akan post besok kan. Aku masuk, kotak dah 3 minit nak habis. Aku baru masuk dengan muka barai. Tengok lah, aku dah bagi tahu dah. Kau bangun lah, biar semalam pun biar je. Tak, semalam aku risau sebab kena jahit dulu bumper. Indak juga jahit bumper dulu. Buat yang segeru. Cabut bumper. Kereta period. Oh. Barai tu. Pukul 11 suku baru aku masuk kerja tadi. Set alam pukul 9. Sebab kerja kan kena hantar barang pukul 10. Ha. Pukul 9 aku tak je lah tutup mata kejap. Pejam celik, buka mata pukul 12. Kau punya lama lagi tu. Pukul 12 tu. Kena marah dengan bos tu. Wow. Habis itulah. Tengok lah nanti papa update lah. Aku kena gerak. Member tidur lah dalam kereta tu. Aku pun gerak. Nanti aku rasa. Ya. Semoga selamat lah menjalani birthday tu. Apa-apa pun nanti saya update balik pasal kereta ni. Nanti kita keluar 3 problem. Akan ada konten. Kalau korang nak tengok konten 3 problem, komen kat bawah. Trio problem. Kalau kau nak tengok, kau kena komen kat bawah lah. Macam ni lah kereta saya sekarang ni. Inilah condition. Engine tak cuci lagi sebab saya ingat nak sorokkan semua wire-wire ni. Nak buat engine apa semua, nak tukar headcam apa semua. Banyak lah projek kereta ni tapi satu-satu. Macam ni yang pecah tu kan. Tu, yang pecah tu. Dia pecah tu. Aduh, sakit mat. So aku dah balik lah. Si Una dalam kereta tu nanti kita limau je ni. Terima kasih kerana datang kedai aku kan. Ya. Kedai kau kan? Kereta sendiri pun rosak. Kata kedai sendiri. So saya nak balik lah. Terima kasih lah setting kereta saya. Esok siap. Esok siap eh? Esok. So siapa nak datang kedai abang kat mana ni? Dekat Cyber Valley. Cyber Valley? Cyber Valley dekat depan kubur Cina Dengkil. Okay. 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 Tak ada apa kawan kau? Dah setting kan kerja? Dah setting kerja kan? Tolong aku kan? Kita kawan? Esok kita sama boleh. Ya, dia bang, gerak dulu lah. So, siapa-siapa nak datang bengkel ni, korang boleh datang dekat bengkel ni. Biasa saya itu dulu, zaman-zaman kecil. Zaman-zaman, ya, tak ada hati. Dekat belakang sana. Dekat belakang sana. So, korang boleh datang kedai ni. AGR Auto Center. So, sini lah. Cepat saya repair kereta. Datang sini, kalau petik nama saya, korang dapat cepat sikit. So, kita cuba sekejap lagi. So, lepas setel kereta tadi, teman Una beli barang dekat di pause sekejap. Makanan kucing apa semua. Kata makanan kucing yang aku tengok baju kau pegang. Tak apa eh. Ni kau makanan kucing? Ha? Ni kau makanan kucing? Kita tengok-tengok cuci matang. Biasalah perempuan kan. Biasa ni cuci matang je. Sekejap lagi kalau kau nampak lah pegang sekejap lagi. Ambil lah. Yalah, dia aku. Yalah, dia kata aku ni boros. Apa? Ha? Bahaya ni geng. Kalau dia main tunjuk-tunjuk eh. Main tunjuk-tunjuk ni bahaya. Pernah terjadi. Kan. Ni boleh buat. Orang kata kalau dia nak tunang pun lepas ni RM5,000. RM5,000, RM5,000, RM10,000. Apa? Ni RM2,300 promo. Oh, dia buka aku ni. Tapi kungu nasta ya kau. Macam ada buta aku. Dah, aku cakap kan. Nyawa. Meow. Meow. Ya. 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 Arna. Dia tu Arna lebih murah.
habis dulu. Aku suka dah anak, cuma aku tak kurang kan. Suka ni. Oh. Tak payah pergi zoo, kita lepak sini. Camelon. Camelon. Ni ni okey juga ni. Atalita beli ni tapi yang besar. Apa tu? Kura-kura. 740. Kenya Limpiok. Cencia. Tonco Cesia. Medium. Toys medium. Which one, man? Eh, yes. Una makan kuaci dalam bekas ni. Jeling lah. Jeling lah. Rasa sama lah. Kena kucing semua. Kena kucing. Tak sama. Tak sama. Ni kata menu. Ni seafood. Oh, kucing lah. Kena makan lobster. Haa. Tak ada. Pisa lobster. Anak aku dah makan ni lah. Salmon lah. Sedap sikit. Tak payah pergi Damascus. Ayam. 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 Baru nak hilang. Dulu ayah aku suka dia belau. Aku nak sebab kucing. Belau. So, kita dah settle dah beli makanan anak saya, iaitu baby. Ni di makanan anak saya dibawa oleh bapa angkatnya. Bapa angkat lah. Itu bila yang bapa angkat. Bapa kita dah bapa angkat lagi. Ha? Nak jadi bapa kepada anak aku lah ni. Eh, kalau nak jadi bapa kepada anak aku, nak suruh anak aku panggil apa? Nak suruh panggil apa? Tak kena lah apa-apa dengan muka dia. Habib. Tu aku punya. Oh, anak ini pilih dah. Anak ya, anak. Okay lah boleh. Bagi Anak Ibi tu dah lah. Hati tu anak. Mana boleh. Nanti sama. Nanti kalau anak perempuan panggil mu Habi, nanti aku jela lah nanti ni. Kalau anak perempuan. Anak mu sendiri takkan mu nak jela. Of course. Tak kira lah. Yeah. Perempuan. Kalau dia ada anak perempuan, perempuan dia jela. Bermana sekalipun. Dengar je. Takkan aku nak cakap perempuan gitu lagi. Ya. Yeah. Sekarang bila settle dah beli. Satu ribu satu ribu. Nak pada apa tu? Yep. Yep. Dan tengok hang dia berapa ribu dalam video. Ya, orang nak cakap ni. Siapa nak cakap sama nak lihat. So kami dah settle dah beli makanan anak saya. Dia tunggu kat rumah. So baby tunggu mami dekat rumah. Okay, nanti mami bagi awak makan. Okay, Syan dia makan tak kat rumah. Watson. Ha? Tahu kau nak pergi Watson ke ni? Sudi tak teman aku? Sudi tak teman aku? Aku ada masa aku tak teman. Semua masa aku teman. Oh, so sweet. So dia pakai Watson.